Hai guys, balik lagi di channel Doni Tutors. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang cara mengembalikan akun Instagram yang kita nonaktifkan sendiri ya teman-teman ya. Nah, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya itu bertanya bagaimana cara mengembalikan akun Instagram yang kita nonaktifkan, jadi kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya. Nah, cara untuk mengembalikan akun Instagram yang sudah kita nonaktifkan itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya garis bawahi terlebih dahulu bahwa di sini adalah akun Instagram yang kita nonaktifkan sendiri, bukan akun Instagram yang dinonaktifkan oleh pihak Facebook. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk mengembalikan akun Instagram yang kita nonaktifkan itu sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman masuk ke Instagram atau klik aplikasi Instagram. Lalu teman-teman tinggal login dengan akun yang sebelumnya teman-teman nonaktifkan. Silakan masukkan email ataupun username dari akun tersebut. Oke, di sini tadi saya sudah pilih secara otomatis ya teman-teman ya, email yang sudah tersimpan sebelumnya beserta dengan password. Jadi di sini saya sudah login ya teman-teman ya, sudah kembali normal aktif seperti biasa lagi. Nah, untuk menonaktifkannya lagi itu dalam seminggu hanya bisa sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian saja informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.